pengurus Mabiran, pengurus kuartir ranting Losari masa bakti 2012-2015, dan pengukuhan pembina pramuka mahir kuartir cabang Brebes tahun 2013. Tempat indoor KPN Kecamatan Losari, waktu Minggu 12 Oktober 2014, pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Upacara pelantikan pengurus Majelis Pemimpin Ranting, pengurus kuartir ranting Losari masa bakti 2012-2015, dan pengukuhan pembina pramuka mahir kuartir cabang Brebes tahun 2013 dimulai. Ketua kuartir cabang Brebes, Camat Losari beserta rombongan telah tiba di tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Thank you.
Pusat, Ketua Wakil Cabang Brebes nomor 17 tahun 2012 tentang pengukuhan Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pemuda Kecamatan Losari masa bakti 2012-2015. Ketua Wakil Cabang Brebes menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan Kecamatan Losari segera menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta membuat laporan kepada jajaran di atasnya. Keempat, surat keputusan ini berlaku secara tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 1 November 2012, Wartir Cabang Brebes Ketua Haji Emas Roni Ezam S.H.M.H. cap ditandatangani. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka, Bupati Brebes selaku K. Mabicat Gerakan Pramuka, Camat Losari, Ketua Mabiran Gerakan Pramuka, Ketua Kuartir Ranting Kecamatan Losari. Lampiran Surat Keputusan Kuartir Cabang Brebes nomor 17 tahun 2012 tentang susunan anggota Majelis Pembimbing Kapten Ipan Ri Sumardi, Wakil Ketua 2 KAKP Mis Yanto S, Sekretaris K. Haji Tapik MPD, Sekretaris 2 K. Dr. Anas Dhani Rukhani MPD, Jurubicara SAG MPD K. Mahmudin MPDI K. Adrianto SPD. Brebes 1 November 2012 Wartir Cabang Brebes Ketua Haji Mas Roni S.H.M.H. cap ditandatangani. Hadirin dimohon berdiri. Bendera merah putih memasuki tempat pelantikan. Sebelum saya melantik kakak-kakak sebagai ketua, wakil ketua dan anggota majelis Gerakan Pramuka Kecamatan Losari masa bakti 2012-2015, seperti disebut dalam surat keputusan Kakak Cabang nomor 17 tahun 2012, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta kakak-kakak untuk memberikan jawaban dengan singkat, tegas, dengan suka dan rela dan landasi Satya Dharma Pramuka Indonesia. Pertanyaan pertama, Majelis Pembimbing Ranting adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material dan finansial kepada para ranting. Bersediakah kakak-kakak untuk menjadi ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Losari? Siap. Pertanyaan kedua, bersediakah kakak-kakak bersama seluruh anggota Mabiran mendampingi Waran, Kukus Kepan dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Sekuartir Ranting Kecamatan Losari dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan? Siap. Pertanyaan ketiga, sebagai perwujudan usaha itu, bersediakah kakak-kakak secara sukarela dengan senang hati dan tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka kerjasama? Bersedia. Berdasarkan berdoa, kami persilahkan. Buat selesai.